drama Jepang maupun Indonesia, dan kebetulan tahun 2015 lalu aku ada sempat salah satu television movie aku yang berjudul Akankah Bunda Datang ke Pernikahanku itu mendapatkan penghargaan di Tokyo Drama Festival Award. Jadi mereka bikin event yaitu namanya J-Series Festival. Jadi mereka mengundang para artis-artis dan juga para pesohor dari Jepang untuk datang ke sini. Jadi untuk apa ya, kayak sekalian untuk meet and greet juga kali ya dengan para penikmat film-film Jepang dan juga penikmat musik Jepang untuk bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Kebetulan kan tahun depan yaitu 2018 adalah peringatan 60 tahun hubungan persahabatan antara Indonesia dan juga Jepang. Jadi menurut aku dengan adanya event seperti ini, seperti J-Series Festival dan juga event-event lainnya antara menggabungkan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Indonesia dan juga budaya Jepang, menurut aku ini adalah sikap ataupun tindakan yang sangat baik sih sebenarnya, karena kita jadi apa ya, belajar tentang budaya yang lain, budaya negara lain yaitu negara Jepang, tapi kita juga tidak melupakan budaya kita sendiri gitu.